Universitas Gunadarma mengutuk keras tindakan bully terhadap mahasiswanya bernama Muhammad Farhan. 13 mahasiswa dijatuhi sanksi, 3 mahasiswa skorsing 12 bulan, 1 mahasiswa skorsing 6 bulan. Farhan Muhammad, mahasiswa semester 3, mengaku perundungan ini bukan pertama kali terjadi. Semua dimulai sejak semester 1. Contohnya menahan pintu kelas supaya dia tidak bisa keluar, menarik tasnya, dan lain-lain. Farhan sudah berusaha melawan, tapi perundungan tetap terus berlanjut. Awalnya bercanda, tetapi lama-lama menyakitkan buat saya, kata Farhan. Farhan berharap peristiwa yang menimpa dia tidak terulang lagi, berharap teman-temannya tidak mengganggunya lagi. Dia ingin belajar tenang di lingkungan kampus. Jika ada sanksi, semua diserahkan kepada pihak kampus sesuai hukum yang ada.